saban waktu bangkit jiwaku. Kau seluruh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ada mak, cukup sudah ni beli-belian kata ni tadi ya. Ni, itu yang ku kalah ni mak. Namanya je puasa. Semua makanan ni macam nyaman tiga nyusulnya. Ya ni mak, semua akan dibalinya. Mana jauhlah kak. Namanya jolir puasa. Jangan kau layani lah adik nafsu puasa mak tu. Ani, bapa dia tak lagi yang tadi. Semua akan kau bali makanan tu. Bapa bukan dah tahu kadikau tu. Kau badi, sekarang tu sudah kata ni berbuka puasa. Sedikit ganya kau makan tu. Lepas satu, bampai yang dia sekarang di atas meja makananmu tu. Bah, baik dia fikirkan dulu. Munan rasanya boleh habis, balik menindak dan dipajal. Balai. Arah ada yang lagi tanya sama dia. Bah. Mbak Marita, arah yang lagi. Hari buat makanan. Ini ada cankan sungkai di restoran ni. Adik, rupanya ada tikan sungkai di restoran kawan ni. Baik je tu kak. Tuan sekali je puasa ni. Ani mendengarkan kawanku cem siok bahas sungkai di restoran lah. Benar pulang. Ganya kan sungkai di restoran ni ada usin mo? Munku keraja. Walpo satu sudah aku belanja di restoran ni. Yang benarnya, mama pun terselio jukan sungkai di restoran ni. Ganya, kalau dipikirkan balik-balik, nyaman jelah kan sungkai di rumah. Nyaman kawan, siok mak. Banyak pilihan makanan. Ada juga yang disediakan tempat semayang. Usianya pun besar tu. Kalau seorang, alo mahal tu bunyinya. Kalau tani berempat aniwa, maaf. Kira tia berapa usianya? Ih, sayang je duit tu. Kalau takut rugi, banyak-banyak saja mengaut. Kanyang-kanyang pulang. Ya, tata biar dah baik tu. Banyak mengaut. Inda peduli orang kiri kanan. Kadang-kadang inda habis. Akhirnya berbuang. Mana tahu anda berbuang, Ma. Mun parut sudah kenyang, jadinya membazir. Nya Nabi, makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Mun parut udah penuh, ujung-ujung terawih pun payah. Bukan lagi payah tu, Ma. Takut apa tu nama? Tidur ujungnya. Ya, tah parut kata nenek isinya 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman dan 1/3 untuk udara. Kalau ani diamalkan, sihat badan. Mana tiap bapa mu ni? Cukup panggil bapa mu tu Syam. Bah.
kenapa habis diorang kanak-kanak kani? Ah, TV, babuka, kipas madam, lampung marak. Aide, oh Aide, mana si Aide ni kan? Mengapa pak? Hei, mana si Aide? Baru sekejap mata ni cuy kakak berjalan. Ucapnya nyak, si cembawai berjalannya. Hei, lah Nora, cuba kau lihat ha? Atau televisyen dibukanya. Indah dorang melihat. Ha, kipas angin. Ha? To, madam, indah berjalan mak. Lampu marak. Si ID tu tadi pak, kelupahan tekali menutup. Nah, ya tak kata ni, jangan kelupahan tu. Sayang karan, ah, ha? Jangan membazir. Ani sekali, kalau berhari-hari, berbulan-bulan, banyak juga kan kata ni bayar tu. Apa ni bang bising-bisingan ni, riuh-riuhan ni sampai kedengaran ke dapur? Eh, bukannya bising-bising yang mulai, ah, ha? Ani bah, jangan kata ni membazir karan. Tu na sudah na. Laung-laung di dalam radio sama dalam televisyen, ah, ha? Kalau indah digunakan ditutup, ah. Ha? Kelupahan kali menutup bah, penentangannya patang kali lah kat rumah Ani. Ani tutup tadi pak? Eh kan dia patah lagi nak kan ditutup, ah, ha? Bukan kan dia biarkan sayang juga karan. Mana tahu kan kita jadikan bukti? Terbukti sudah ni mak. Eh Ani kemana ni? Dengan baldi, dengan kunci kereta ni. Nah, ilallah kawan ni lah. Eh, jangan lupa penyemburuan ni. Ah, ha? Abang Ani sebenarnya kan menyuci kereta. Bukan kan ke mana-mana. Bang, menyuci kereta tu nyalon berhabis-rabis. Ilallah, berhabis? Apa yang berhabis satu? Maksud mama tu, pak. Sadang-sadang saja mencuci kereta tu. Jangan luan di benar-benari. Kalau menyuci kereta tu, airnya jangan suak-suak. Sama je yang membazir tu. Eh, macam menyindir ke dia aku ni. Mun paham bisa. Eh, bah, baik tak kuan dulu menyuci kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Adik. Siapa ditungguan ni kan? Si Sable. Berjanji di sini minta tunggu. Alam dia juga ada-adanya lagi. Lagi tadi sudah aku menunggu. Patut jomba lihat Tuan Ato. Ada yang tadi yang berperhatikan. Rasa gadisah buat Tuan Ato. Cuba tah. Cuba tah Tuan Dai lagi sekali lumburnya teleponnya tu. Udah aku telefon, balik-balik sudah aku cuba. And reachable jawapannya. Barangkali tuan sibuk kali masa ni. Ah, ha? Sabar saja tak dulu. Ani tak indah ku ingin ni. Buang masa bah katanya ni. Sabar tuan. Ah, ha? Cubaan kata ni berpuasa ni. Barangkali ha? Kad kreditnya habis. Ah, ha? Baterainya habis. Atau tempat arahnya tinggal itu dah habis. Kata ni bari tempoh dia sekejap. Ha? Lepas satu, kalaupun benar-benar yang dah ada kamari, bukan lagi salah kata ni tu. Benar ni aku takut. Tunggu dia sekejap. Assalamualaikum. Eh, waalaikumsalam Tuan Imam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabarnya Tuan Imam? Alhamdulillah. Bapak ni, kita menunggu di sini ni? Aku ni menunggu si Sable yang tadi. Alam je timbul-timbul nak berjanji di sini. Ah, si Sable. Sabar siata. Ada itu parah, ha? Ya, Tuan Ustaz. Lagian tadi yang memperhatikan ni, si Kak Atuan Kamila. Rasa gelisah. Mana lagian tadi yang sudah menunggu, ha? Ya, itu membuang masa bagi aku menunggu bata-bataan ni. Nah, itu bukannya namanya membuang masa. Bagi saya, itu habis kita ni menepati janji. Ha, bukannya kita ni saja-saja melepak di sini kan? Itu baru merugikan. Ini nak cakap Ustaz, ha? Pasal kerugian ini. Ha? Ada ni Ustaz, ha? Terjemahan, tafsir, firman Allah subhanahu wa ta'ala
di dalam surah Al-As. Manusia tu sentiasa di dalam kerugian. Ustaz, macam penceramah saja tak pulang hamba ni. Kalah pulang ustaz ni. Hei, minta maaf ustaz, ya. Jangan marah. Ini ada apa-apa bandar je tu. Lurus je tu. Bisa juga cadangan kita tadi tu. Mun dibegitu habis dia tu tiap-tiap hari sanggal jo mulut. Mun ditagur depan-depan jadi kejahatan. Itu benar tu Imam. Iya tak tu ni Mama. Kalau katanya ada kesadaran, indah suak-suak ayah tu semasa katanya mengambil air wudu tu banyak dapat katanya berjimat. Kalau seorang pemakaiannya sebutul, kalau beratus orang berapa sudah ayahnya tu? Kalau setahun, nah itu baru sebuah masjid. Macam penceramah pula ngembahan ni tuan. Tuan Imam. Tapi benar yang tu. Dorang ni kalau wudu suak-suak ayah ngembah. Dalam pikiran bis dia tu nah. Ayah ni murah sudah masa ni. Selain itu tuan, ada lagi umpamanya orang kaya. Kalau sekiranya orang kaya itu indah belanjakan hartanya ke arah kebaikan dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, sia-sia saja amalan ani. Kalau tani lakukan indah ikhlas, indah guna-guna tuan. Atu pun membazir juga tu ni mau. Aweh, membazir juga tu. Sebab atu tah, kata ni jangan membazir karena takut kita ni dicop sebagai orang yang berperadian sama syaitan. Macam tani tadi wah, ada juga nya tuan tadinya. Mau kan kita menjadi peradian syaitan. Indah amba mau tu tu ni mau. Kalau kan badang sanak sama syaitan, joh pedes. Waktu tak kita ni dilarang untuk membazir. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 27, Adam memberitahu kita ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang membazir itu adalah kawan-kawan syaitan dan syaitan ini sangat kufur dan ingkar kepada Tuhannya. Alhamdulillah Tuan Imam. Terima kasih Tuan Imam bagi penerangan itu arah hamba. Syukur alhamdulillah. Damainya ku rasakan Ramadan.